السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة التي سننتيأسا رحمتي الله. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat, atas setiap karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Masyarakat Ma Muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah pada kesempatan Jumat kali ini. Perkenankan kami untuk menyampaikan sedikit nasihat nasihat yang kami tujukan kepada setiap laki-laki yang hadir di tempat ini. Umumnya kami tuj khususnya kami tujukan kepada mereka-mereka mereka yang saat ini telah menjadi seorang ayah dan umumnya kami sampaikan kepada setiap laki-laki yang Allah taala di masa-masa yang akan datang. Juga akan menjadi seorang ayah, masyrul Ma muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, di antara setiap mimpi dan juga hal yang didambakan oleh setiap orang tua adalah hadirnya dan tumbuhnya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soli, namun. Satu hal yang perlu kita sadari, bahwasanya kesolehan seorang anak itu tidak muncul dan datang dengan sendirinya. Kesolehan seorang anak itu disebabkan oleh banyak hal dan banyak faktor yang melatar belakangnya. Di antara hal yang kemudian menjadikan seorang anak menjadi anak yang soleh, disebabkan karena lingkungan di mana dia tumbuh adalah juga lingkungan yang saleh. Karena keluarga di mana dia dibesarkan juga adalah keluarga yang saleh. Ayahnya adalah ayah yang saleh, ibunya juga adalah ibu yang saleh. Seorang penyair pernah mengatakan, wayan syauna syul fityani nifina ala makaana awadahu abuhu bahwasanya seorang anak itu akan tumbuh dan besar sesuai dengan kebiasaan yang telah ditanamkan dan juga diajarkan oleh ayahnya maka singkatnya maashorul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah seorang anak akan tumbuh menjadi anak yang soli kalau ayahnya juga adalah ayah yang soli Seorang anak akan tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah, kalau kemudian ayahnya juga adalah pribadi yang taat kepada Allah. Anak akan menjadi anak yang rajin sholat, rajin sedekah, rajin berpuasa, kalau kemudian ayahnya juga adalah ayah yang juga rajin sholat, rajin sedekah, rajin berpuasa. Anak juga akan menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya juga adalah seorang anak yang juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbi, rahimahullahu ta'ala beliau pernah berkata, bahwasanya di antara yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, beliau Allah jalla wa'ala berkata, Ya Musa, wakir walidaik. Wahai Musa, sesungguhnya engkau berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Fa inna man waqqara walidaihi karena sesungguhnya barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, wahaballahu lahu. Wahaballahu lahu waladan yabruhu. Maka niscaya Allah akan kemudian memberikan kepadanya anak-anak yang juga berbakti kepada dirinya. Wa man aqqa walidayhi dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka niscaya Allah juga akan menganugerahkan kepadanya anak-anak yang juga durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang ulama yang lainnya yang bernama Sabit Al-Bunani rahimahullahu taala beliau mengisahkan bahwasanya anna rajulan yadribu abahu fi maudiin. Ada seorang anak yang dengan tega dan beraninya memukul ayahnya pada satu bagian dari fisik ayahnya. Faqilalahu ma hada. lalu kemudian orang-orang yang hadir di tempat itu mereka mencela dan mengingkari apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Faqalal akan tetapi ayahnya berkata, "Utrukuhu, biarkan dia melakukan hal tersebut. Fa inni kuntu adribu abi fi hadal maudi. Fa betalaitu bibni yadribuni fi nafsi maudi. Karena sesungguhnya dulu ketika aku menjadi seorang anak, aku pernah memukul orang tuaku, memukul ayahku persis di tempat yang sama di mana anakku memukul ke memukulku. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepadaku di mana anakku ini juga memukulku persis di bagian di mana aku dulu pernah memukul ayahku. Masyurul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah pepatah Arab dikatakan bahwasanya Kaifa yastaqimud dillu wal'udu a'waj. Bagaimana bisa bayangan itu akan lurus kalau bendanya sendiri itu bengkok bagaimana bisa anak-anak kita menjadi anak-anak yang soli? Kalau kita sebagai teladannya, kita sebagai ayahnya, ini adalah bukan orang-orang yang soli. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kalian, dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Perhatikan di sini Allah jalla waala terlebih dahulu perintahkan kepada kita untuk menyelamatkan diri kita terlebih dahulu, memperbaiki diri kita terlebih dahulu, mensolihkan diri kita terlebih dahulu, barulah kemudian kita memperbaiki dan mendidik keluarga serta anak-anak kita agar tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan juga solihah. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam salah satu wallahu taala a'lam salah satu hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap laki-laki kalau mereka hendak melaksanakan ibadah salat sunnah maka sebaiknya adalah dikerjakan di rumah dan tidak dikerjakan di masjid. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha kubura." Dan jadikanlah oleh kalian sebagian dari salat-salat kalian untuk kalian kerjakan di rumah-rumah kalian wala tattakhiduha kubura dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Dalam riwayat yang lainnya, Al Imam Al Bukhari meriatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Fa sallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktuba." Wahai sekalian para sahabatku, hendaklah kalian salat di rumah-rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik salat adalah solatnya seseorang ketika di rumahnya kecuali solat solat wajib. Masyurul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah hikmah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita perbanyak solat sunnah kita kita kerjakan di rumah-rumah kita. Tujuannya adalah agar bisa dilihat oleh anak-anak kita agar bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Aku lukau lihada, wa astaghfirullah li walakum walisa iril muslimin, fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa Masyarakat Ma muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Apa yang kami sampaikan di awal tadi Tentunya ini adalah sebuah kaidah umum Dan setiap kaidah pasti ada pengecualiannya Karena sebagian orang ada ayah dan ibunya itu solih dan soliha. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada mereka berupa anak-anak yang tidak solih. As-salahu minallah wal-adabu minal aba. Kesolihan itu adalah datangnya dari Allah. Adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Agar tumbuh menjadi anak-anak yang soli, masyor al-Muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Salah satu poin penting yang ingin kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini ialah ketika orang tua soli, maka manfaat dan kebaikannya tidak hanya kembali kepada dirinya sendiri, akan tetapi manfaat dan juga kebaikannya juga akan dirasakan oleh anak-anak keturunannya. Baik manfaat tersebut mereka rasakan di dunia maupun di akhirat kelak, di antara manfaat dan kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang anak di dunia, manakala ayahnya adalah ayah yang soli, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjaga anak-anak tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan ketika Allah mengisahkan bagaimana Allah menjaga harta dua orang anak yatim dalam surah Al-Kahfi. Allah sebutkan alasan kenapa Allah menjaga harta dua orang anak yatim ini. Di dalam firmannya surah Al-Kahfi ayat 82, Allah katakan, Wa kana Allah jaga harta dari dua orang anak yatim ini. Karena dulu ayah dari kedua orang anak ini adalah ayah-ayah yang soleh. Atai Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Hufidha bisalahi abawaihima, yang menjadikan Allah Jalla wa'ala menjaga harta dua orang anak yatim tersebut, disebabkan karena kesalihan kedua orang tuanya. Said bin Ibn al ta'ala, beliau mengatakan, Wa inni la usalli fa'adhkuru waladi fa fi salati. Beliau mengatakan bahwasanya pada saat aku mengerjakan salat, lalu kemudian aku teringat terkait tentang anak-anakku, maka di saat itu juga aku tambahkan salat salatku. Makna daripada menambahkan salat di sini bisa berarti beliau kemudian tambahkan kualitas salat beliau. Beliau semakin lamakan sholat beliau di saat beliau sholat, beliau mengingat keadaan anak-anak beliau. Atau bisa juga maknanya adalah menambahkan dari sisi kuantitasnya. Yang tadinya pengen sholat dua rakaat ditambah jadi empat, ditambah jadi enam, ditambah jadi delapan. Karena apa? Karena mengingat terkait tentang bagaimana kesalihan seorang anak itu pasti akan berdampak bagaimana kesalihan seorang ayah itu pasti akan berdampak kebaikan terhadap anak-anaknya. Masyarul muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini manfaat yang bisa didapatkan oleh anak di dunia ketika ayahnya adalah ayah yang saleh. Adapun nanti di akhirat masyarul Ma muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah maka kalau seorang ayah itu adalah ayah yang salih Maka nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan naikkan derajat anaknya Dan Allah akan masukkan anak tersebut Di surga yang sama Di tingkatan surga yang sama Sebagaimana tingkatan surga yang dihuni oleh ayahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walladina amanu hum دُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ دُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَمَلِهِمْ min شَيْءٍ dan orang-orang yang beriman yang anak keturunan mereka juga mengikuti mereka dalam hal keimanan maka kami hubungkan dan kumpulkan mereka dengan anak-anak keturunan kami dan kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amalan mereka. Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat tersebut beliau mengatakan fa haula ilma dzukurun yulhiquhumullahu bimanazili abaihim fil jannah wa illam yablughuha ziyadatan fi thawabihim bahwasanya mereka-mereka anak-anak keturunan yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Allah Kumpulkan mereka bersama dengan orang tua orang tua mereka di surga, meskipun dari sisi amalan. Seharusnya sang anak ini tidak mendapatkan surga yang sama Sebagaimana surga yang diraih oleh kedua orang tuanya Akan tetapi Allah berikan hal tersebut Sebagai penghargaan dari kebaikan dan kesolihan dari orang-orang tuanya Dan bersamaan dengan itu Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala dan juga kebaikan atas amalan-amalan yang telah dilakukan oleh orang tua mereka. Maka masyarakat muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita perbaiki diri kita. Kita solihkan diri kita. Tujuannya bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi tujuannya adalah demi juga anak-anak keturunan kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga menjadikan pribadi kita sebagai pribadi-pribadi yang salih ayah-ayah yang salih yang pantas untuk diteladani dan dicontoh oleh anak-anaknya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang salih serta mengumpulkan kita dengan mereka في سرقة الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اصلح ولاه امورنا واهدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ بلدنا اندونيسيا من كل سوء ومكروه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين المسلمين في غزه. اللهم انصر اخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم ثبت ايمانهم. اللهم وحد صفوفهم اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم اقيم الصلاه